Anggota DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Yudi Karlianto Manan, meminta kepada seluruh sopir taksi dan ojek online agar dapat menghindari jalan-jalan sepi saat mengantar penumpang di Kota Palangkaraya. Dirinya menyarankan pada sopir taksi dan ojek online agar dapat memilih jalan alternatif lain yang memiliki penerangan jalan umum yang memadai, serta di kawasan padat penduduk. Terhadap ojol kita yang dibegal ya, tengah malam-malam, jadi himbauan saya untuk para ojol tetap hati-hati kalau bisa menghindari jalan-jalan yang sepi. Jadi kalau mau bergerak itu di jalan-jalan yang ramai lah, dilihat-lihat kan ojol tahu jalan-jalan yang anu, dan lebih-lebih menjaga diri lah seperti itu supaya tidak terjadi pembegalan. Dirinya menghimbau agar sopir taksi dan ojek online dapat menyiapkan nomor kepolisian sehingga ketika menemukan adanya tindak kriminalitas dapat segera melapor ke kepolisian. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Antara TV, Rajib Rizali mewartakan.